Mas, nanti saya tidur di kamar Aura aja, jadi Mas... Jangan-jangan Mas Dian mau minta haknya sebagai suami. Dian bisa tidur di kamar ini, biar Mas Dian... Tias, kamu tidur di sini ya? Tidur di sini? Tias. Jangan sekarang, aku belum siap. Aku Abel. Aku di pihak kamu. Aku mau deketin Dino karena aku mau hancurin dia. Dan itu hanya cinta mati sama Hani. Dino gak boleh ngelihat aku. Tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Naik Ranjang pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024. Nah, kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya bakalan semakin seru. Karena di sini terlihatnya lagi-lagi Cino bertemu dengan Abel, Abel alias Arabella. Sementara itu terlihatnya Hani yang mau ketemuan sama Farhad, tetapi malah terlihatnya di sini ada juga Cino. Tentu saja suasana pun menjadi kacau. Apalagi ketika secara tak sengaja Cino tuh numpahin minuman ke badannya Hani. Tentu saja Hani pun semakin panik ya, dia tuh takut banget kalau sampai dirinya ketahuan. Kemudian dia pun ditolong oleh Zidane. Ya pastinya gara-gara ini nanti akhirnya Hani pun kembali kepada Zidane. Sementara itu di awal trailer tadi kalian bisa lihat ya bagaimana Tias yang begitu deg-degan ketika berada di dalam kamar bersama dengan Dian. Di sini tuh benar-benar ya Tias tuh belum siap. Sepertinya di sini Dian tuh pengen melakukan sesuatu. Tetapi Tias udah deg-degan banget dan pokoknya dia tuh gak nyaman banget, ketakutan. Simak kelanjutannya bersama Naik Ranjang. Terima kasih dan bye-bye.